Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hortimania, dimanapun Anda berada. Saat ini saya tepatnya berada di lokasi food estate Humbang Hasundutang, tepatnya di Kecamatan Polung di Sumatera Utara. Teman-teman semua, Anda bisa menyaksikan di belakang saya ini banyak sekali pertanaman kentang yang sangat subur. Dan mungkin banyak yang masih meragukan, ini benar gak ini punya petani gitu? Ah, kita diskusi aja langsung dengan petaninya. Nah, ini Pak Sito Hang, salah satu petani yang menggarap lahan food estate ini. Pak Sito Hang, ini lahan Bapak sendiri? Iya. Dulunya ini berarti belum ditanami kentang ya, Pak ya? Belum. Terus didapat bantuan dari program food estate ini, Pak? Iya. Bisa Bapak ceritakan gimana nih program food estate ini bisa berjalan, Pak? Programnya ini bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah memang. Ya. Semua itu dari awal. Dari awal, dari pembukaan lahan, bibit, pemupukan sama pestisidanya ada bantuan dari pemerintah. Terima kasihlah buat pemerintah telah dibantu masyarakat Kecamatan Polung termasuk terlebih dahulu Desa Ria-Ria. Semua di sini yang seluas 215 hektar ini itu semua dibantu oleh pemerintah. Ya, dibantu. Mulai dari awal. Dari awal, dari pembukaan sampai pemupukan, bahkan HOK, pengerjaan lapangan dikasih. Dulu itu di sini lahannya seperti apa sih? Sebelum ya, dibuka? Sebelum dibuka memang semak-semak semua. Semak-semak belukar begitu ya. Luar biasa. Ini mulsa Bapak sendiri yang beli? Dari bantuan juga pemerintah, Kementerian Pertanian dari Horti. Dari hortikultura ya, Dijen Hortikultura ya. Dibantu semua sama pemerintah. Wah, luar biasa ya. Bang, itu kalau Abang beli sendiri kira-kira berapa biayanya? Ya, enggak tahu lah kalau modalnya ini berapa. Tapi kira-kira kalau sendiri enggak dibantu pemerintah sanggup enggak kira-kira? Ya, kalau nanam sedikit-sedikit mungkin bisa, tapi kalau begini luasnya enggak sanggup lah. Ampun ya. Ampun. Tapi ini karena berhubung dibantu semua pemerintah, berarti dari pembukaan sampai bibit, benih, mulsa juga dibantu semua kan? Berarti Abang cuma tinggal nanam. Tinggal nanam. Terus kalau nanam itu digaji juga enggak sama pemerintah? Ya, kalau penanamannya dikasih. Dikasih bantu. Lagi? Ada duitnya? Ada. Berapa? Ya, kalau penanaman mah 100 katanya. 100 ribu per hari? Ya, per hari. Luar biasa, Hortimania lihat. Masyarakat petani di sini, mulai dari awal sampai akhir dibantu semua sama pemerintah, sampai dia nanam pun dibayar sama pemerintah. Wah, keren banget ya. Bang, menurut Abang nih sendiri sebagai petani di sini, kan di luar sana banyak yang bilang, ah, di Humbang Hasundutan itu perusahaan yang kelola bukan petani. Betul nggak itu, Bang? Nggak betul. Yang sebenarnya petani yang kelola semua, bukan perusahaan. Ada nggak di sini perusahaan yang kelola? Nggak ada. Nggak ada, kan? Semua murni petani, kan? Petani yang kelola. Dan semua dibantu oleh pemerintah, kan? Iya. Oke. Tanaman kentangnya ini sudah berapa lama? Ini baru 1 bulan. 1 bulan, ya? Sudah ada umbinya, ya? Sudah ada. Seperti yang tadi kita lihat. Iya. Wow. Ini katanya berapa bulan ini, Bang, baru bisa dipanen? Kalau sebenarnya 90 hari udah bisa panen. Udah bisa panen ya? Tapi bisa kita buat 100 hari lebih rata semua. Lebih rata semua ya. Bang, ini kan awal nih perdana penanaman bau kentang. Itu ada kendala nggak, Bang? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya, harapan saya ya mudah-mudahan lah bisa terpenuhi kemana masukannya kentang ini nanti. Besar apa bisa masuk nanti dipasarkan, ya biar bisa berkembang lah desa area ini. Jangan cuma sekali ini dipantau, mudah-mudahan lah bisa dipantau selamanya nanti, biar bisa berkembang desa area ini termasuk di bustet ini semua ya. Terus pekerjaannya di sini semua petani dari Ria-Ria, Bang? Ya, semua ya, dari masyarakat. Petani ya. Apa masyarakat desa Ria-Ria ya, ya. Gitu. Masyarakat yang kerja di sini juga digaji nggak sama pemerintah? Maksudnya dikasih nggak? Ya, dikasih. Dikasih berapa per hari rata-rata? Ya, rata-rata 80. 80 ribu per hari ya? Kotor. Dikasih itu sama pemerintah ya? Wah, kok enak kali ya. Dan hasilnya nanti dikasih ke pemerintah atau Abang sendiri yang jual? Buat petani semua. Buat petani semua ya, luar biasa. Dibantu sama pemerintah segala sesuatunya dan hasilnya di... Buat petani juga. Buat petani juga. Ah, terus nih, Bang, masalah apa namanya? Masalah sertifikat tanah ini. Ini sertifikat tanah ini informasinya dulunya itu kan nggak ada. Nah, terus setelah itu dikasih nggak sama pemerintah juga? Ya, kalau sertifikat sih memang udah keluar. Tapi buat kalau punya kita, belum kita pegang. Tapi yang lain udah keluar? Yang lain udah. Dan itu dikasih langsung dari pemerintah yang ngurus, langsung pemerintah semua begitu? Ya, pemerintah semua yang ngurus. Dari nggak ada sampai ada? Iya.
dari tidak ada sertifikat sampai ada sertifikat ya. Dan itu dikasih semua sama masyarakat. Sama masyarakat ya. Mas, denger nih, karena kan udah ada nih sertifikatnya, nanti ada nggak kira-kira rencana, ntar saya jual aja nih tanah? Ya kalau masalah jualnya sih, ya kita lah ya, kita sendiri nih. Memang ini tanah kita enggak seberapa, tapi kalau mau jual enggak, cuman ini warisan dari nenek moyang gitu. Nah, itu doang. Apalagi dari sertifikatnya kan, jangan dijual dong, udah diurusin sama negara ya kan, ibaratnya gitu ya. Luar biasa banget ya. Loh, namanya ini adalah bukti bahwa ini adalah meruntuhkan daripada informasi yang di luar sana bahwa food estate itu enggak ada di Kubang Sendutan, itu hanya bohongan, itu enggak benar. Pak Situan sendiri mengakui sebagai petani, kalau enggak percaya datang ke sini ke Desa Ria-Ria, Kecamatan Polong, Kabupaten Kubang Sendutan, Provinsi Sumatera Utara. Karena di sini benar-benar food estate itu dikelola dengan baik dan masyarakat senang banget. Iya, Pak ya? Iya. Iya. Karena sebelumnya pekerjaan masyarakat ini banyak yang mungkin nganggur ya. Dengan adanya food estate ini akhirnya mereka bekerja semua ya kan. Wah, luar biasa. Oke Pak Situan, terima kasih banyak ini sudah diskusi-diskusi dengan saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi. Oke, saya Alif dan Andriadi pamit dan undur diri dari hadapan Anda.